Banyak orang ketika belajar online hanya menonton saja, sehingga merasa sulit untuk mengerti. Padahal belajar online itu sama seperti berenang. Kamu tidak akan bisa berenang kalau hanya menonton orang lain berenang. Harus nyebur. Maka dari itu, Kakak kasih 3 jurus untuk bisa belajar online dengan baik. Pause and replay. Tulis dengan tanganmu sendiri. Rasakan. Jadi kamu bisa pause videonya, kerjakan ulang soalnya, dan rasakan pengalaman belajar yang membuat kamu pintar. Oke? Salam Sang Juara. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like and share. Dan satu lagi, subscribe. Subscribe itu gratis. Ingat, subscribe itu gratis. Satu lagi, tekan tombol lonceng supaya kamu jadi orang yang pertama tahu saat waktu mengeluarkan video terbaru. Oke? Sama Kak Kris, belajar matematika menjadi mudah dan menyenangkan. Ya, pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai kuantitatif untuk TPSU TBK, tapi yang berbahasa Inggris. Itu jadi secara materi sebenarnya campuran dari semua materi yang selama ini kita sudah pelajari di video-video sebelumnya. Lo bisa cek di playlistnya, playlist TPSU TBK ya. Ada banyak materinya. Lalu kali ini Kak Kris campur tapi fokus untuk ke yang berbahasa Inggris. Oke, siapkan kertasmu, pulpen, supaya kamu bisa lihat videonya. Selesai satu nomor soal, lu langsung pause, lu kerjain gitu. Udah ngerti, baru lanjutin. Kalau belum ngerti, lu puter lagi videonya ulang gitu ya. Yuk, kita belajar. Kita mulai dari nomor 1. Oke, apa kata soal ini, kita lihat ya. If itu gitu, then itu gitu. Ya, jadi gimana cara mainnya? Ya, kita mulai dari apa yang kita miliki ya. Apa yang kita miliki adalah x plus 1 over x equals minus 2 gitu ya. Oke, apa yang bisa dilakukan? Coba dirasain, ini yang bikin ganggu itu apa sih? Yang bikin gak enak? Per X, iya. Bagaimana kita menghilangkan per X-nya? Menghilangkan per X cukup dengan kali saja. Kita kali dengan X. Ya itu, semua kita kali dengan X. Matematika mengajarkan kita untuk adil. Kalau kiri dikali X, kanan juga kita kali X. Oke, yuk. X dikali X. X dikali X menjadi X kuadrat. Ditambah 1 per X dikali X itu berarti 1. Sama dengan min 2 dikali X berarti minus 2X gitu ya. Oke, pindahkan ke sebelah kiri. What we have here, X square
plus 2x plus 1 equals 0 gitu ya. Nah ini kalau ketemu kayak gini diapain? Faktorin, iya kan? Faktorin udah pasti bisa lah. X berarti plus 1 berarti, oh sama berarti ya, berarti x nya sama dengan min 1. Berarti dari yang diketahui kan ini nih, kita dapat x nya adalah min 1. Tinggal masuk ke yang ditanya adalah ini gitu. Oke, berarti 2 per x nya min 1, berarti min 1 dipangkatin 2020. Min 1 dipangkatin 2020 gitu ya. Terus dikurang x lagi, berarti min 1 dipangkatin 2021 ya. 2021 gue bikin sama dengan yang di sini. Oke, bilangan negatif min 1 dipangkatkan genap, min kali min plus, berarti pasti jadi 1 ya. Berarti 2 per 1 gitu ya. Dikurang min 1 dipangkatkan ganjil, tetap minus. Oke, berarti 2 dikurang min 1, berarti 2 ditambah 1. Maka jawaban soal pertama adalah 3. Oke, itu yang mana tuh? Ya. Aman. Ya. Oke, seperti biasa lu pause lu kerjakan. Oke, gue lanjut nomor 2. Ya, kita lihat apa kata soalnya. Look at the picture below. In the graph above, ini karena soalnya ada di bawahnya tadinya, gue geser ke kanan supaya enak gitu. Nah, dalam gambar di bawah ini, di samping ini, ABCD is a square. Square, what is square? Square itu persegi. Gitu. Nah, kalau persegi panjang itu rectangle. Gitu, lu perlu cari tuh ya di Google kalau misalnya ada yang belum paham. Segitiga itu triangle gitu. Kalau jajar genjang itu parallelogram. Trapesium itu trapezoid. Lu perlu cari itu ya. Kumpulin supaya nanti pada saat lu TBK lu udah tahu, kumpulin terus diapalin. Gampang lah sekarang googling apa itu. Oke, okay, what are the coordinates of point B? Berarti titik B ini koordinatnya apa? Berarti kita harus tahu x-nya berapa, y-nya berapa. Oke, okay, kita lihat x-nya. X-nya berarti ngambil dari sini dong, karena si A juga di sini. Berarti ini pasti min 1. Gitu. Y-nya ngambil dari sini. Y-nya si C, gitu. Ini berarti 4. Ah, udah bisa lah ini 4, gitu ya. Berarti si B koordinatnya adalah min 1,4. Iya, yang mana jawabannya? Yang B. Bagus, aman. Ya, jangan lanjut videonya, lu pause kerjain ulang. Gua akan sering ingetin itu karena memang kita harus ngerjain ulang. Lu harus kerjain ulang baru lu benar-benar ngerti, ya. Oke. Okay. Oke, okay, gua lanjut. Nomor 3. Line y equals Y sama dengan 2 per 3. Gue susah bacanya, udahlah ya. Yang penting kita ngerti. Y sama dengan 2 per 3X minus 5 is perpendicular. Perpendicular ini apa? Perpendicular ini tegak lurus. Tegak lurus. Ah, masih ingat ya? Persamaan garis ya. Persamaan garis bilang 2 garis tegak lurus, berarti M1 kali M2 sama dengan min 1. Ini perpendicular, gitu ya. Nah, kalau dua garis sejajar, berarti M-nya sama. Berarti M1 sama dengan M2. Kalau sejajar, bahasa Inggrisnya apa? Sejajar, bahasa Inggrisnya paralel. Paralel, gitu. Nah ya, oke. Karena ini soalnya bilang perpendicular, berarti kita pakai yang ini. M1 dikali M2 sama dengan min 1. M1-nya yang mana? Ini dia. Berarti 2 per 3 dikali M jawaban, hasilnya harus min 1. Oke, berarti ini harus coret-coret ya. Berarti berapa M-nya nih? Coret-coret 2 per 3 dikali berapa supaya hasilnya min 1. Ya, harus coret-coret berarti di atas harus 3, di bawah harus 2. Tapi ada minusnya. Gitu, berarti minus 3 per 2. Ya kan, coret, habis jadi min 1. Gitu. Mana yang jawabannya minus 3 per 2X? Ah, ini dia.
jawabannya D. Aman sampai sini ya. Aman. Lanjut. Ah, ini gampang-gampang ini. Yoi. Yo, lu lihat nih apa katanya. If 30% of R is equal to 75% of S. Kita tulis dulu. 30% of R berarti 30% dikali si R equals to 75% of S dikali S. Dah. Berarti kita tinggal sederhanakan ini 30%-nya. 30% itu 30 per 100. Kalau lu sederhanain jadi 3 per 10. 3 per 10 dikali R itu sama dengan 75%. 75% itu 3 per 4. D. 3 per 4 S. Sudah. Oke, sekarang katanya, what is 50% of S? Ini yang ditanya nih. If R equals to 30, berarti dari persamaan yang ini R-nya kita ganti dengan 30. Ya, kita kerjain. Kalau R-nya 30 berarti 3 per 10 dikali R. R-nya 30 sama dengan 3 per 4 kali S. Oke, kita lakukan pembunuhan. Hanya di matematik pembunuhan itu nggak masuk penjara ya. Coret, bagi 30 berarti 3 gitu. Berarti tinggal S sama dengan penduduk asli, tulis dulu 3 kali 3 yang ini. Lalu datanglah si 4, datanglah si 4, datanglah si 3 tapi dia jadi per. Maka terjadi lagi pembunuhan, mati, mati. So, what we have here, S equals to 12. S-nya 12. Yang ditanya, what is 50% of S? Berarti 50% of S. Berarti setengahnya S, kan 50% ya kan? Setengah dikali S, S-nya 12. Berarti jawaban soal ini adalah 6. Cakep. Mana 6? Aman. Aman. Ya, lupa harus kerjain ulang ya. Kita santai aja, kita beresin satu-satu. Ini mah gampang-gampang lah, gampang-gampang. Yo. Lanjut. A dormitory now houses 30 men and low 42 square feet. Dormitory ini asrama gitu. Square feet itu, feet itu ukuran di Eropa ya, kalau enggak salah apa Amerika ya. Feet itu kaki gitu. Square feet itu misalnya berarti feet kuadrat gitu. 1 feet itu, 1 feet itu sekitar 30 cm, gue lupa ininya, tapi maksudnya dia adalah feet kuadrat gitu. Kalau misalnya sentimeter berarti meter gitu, square meter gitu. Berarti ini sama aja kayak, ya kayak misalnya meter kuadrat gitu, karena kita bicara luasnya, luas satu orangnya gitu ya. Lihat, low 40 square feet of space per man, berarti satu orang itu luasnya 42. Sekarang kita coba tulis. Ada 30 orang, masing-masing orang luasnya, luas area yang dia dapatkan adalah 42. Itulah. Berarti ini kita udah belajar. Ini kita belajar mengenai pekerjaan, ada di situ ya. Ada di playlist pekerjaan, lu cari. Berarti totalnya adalah, total areanya adalah 30 kali 42. Gak usah dihitung, nanti dicoret-coret itu. Udah biarin aja 30 kali 42 berapa kayak itu gitu ya. Udah, sekarang, if 5 more men are put into this dormitory, how much less space gitu. Jadi orangnya nambah 5 nih, orangnya nambah 5 makanya jadi 35 dong. 35 orang. Ini luasnya masing-masing jadi berapa gitu dulu lah. Ya kan? Luasnya tetap ya, luasnya tetap segini nih totalnya nih. Ini total area asramanya tetap segini. Nah sekarang diisi sama 35. Berarti untuk yang ini 30 dikali 42 kita bagi dengan 35 orang, karena luas totalnya tetap. Gitu ya. Oke, kita lakukan lagi pembunuhan. Ini sama-sama bisa dibagi 7, 6, 5 gitu ya. Oke, 5 juga bisa dilakukan pembunuhan, berarti 6, maka 36 square feet. Artinya, areanya tetap. Kalau diisi 30 orang, masing-masing dapat area 42.
tapi kalau diisi 35 orang, areanya jadi 36. Berarti dari 42 per orang menjadi 36 per orang. Berarti berkurang dong? Berkurang. Nah, ini dia, how much less space? Seberapa berkurangnya area apa space buat masing-masing laki-laki ya, masing-masing orang gitu. Berarti 42 dikurang 36. Wah, ini mah gampang lah, 6 ya. Oke, itu dia 6 mana 6. Ini dia. Aman ya? Aman, pasti bisa lu mah kalau kayak gini. Nah, kita lanjut. Pause dulu, kerjain ulang. Oke, sekarang gua lanjut ke nomor 6. A store price quote at 85%. Nah, ini gua kasih triknya sederhana aja. Berarti adalah sebuah harga awal. Harga awal gitu. Ini lu tulis di atas itu persennya dulu. Di bawah baru dolarnya, kalau rupiah berarti rupiah gitu ya. Oke, okay, sorry salah baca berarti ini. A store price a quote at 85 bucks dollars gitu ya. Itu. Nah, harga awal itu selalu 100%. 100% inilah fullnya, harganya segitu gitu. Nah, ini katanya 85 dolar. Jadi paham dulu. Dah. Sekarang during a sale, the quote is sold at 20% off. Oh, berarti ada diskon. Harga pada saat diskon. Ini kena diskon minus 20%, gitu kan? Berarti 100% minus 20% jadi 80%. Dapat ya? Nah, terus after the sale, setelah selesai diskonnya, setelah lagi cuci gudangnya selesai, gitulah kira-kira, the store raised the price of the coat 10% over its sales price. Berarti setelah selesai cuci gudang, si toko ini naikin lagi harga jasnya ini, yaitu 10% naik dari harganya pada saat diskon. Berarti harga akhir setelah diskon, setelah masa cuci gudangnya selesai, berarti ini nambah 10%. Tapi 10%-nya bukan dari 100, 10%-nya dari 80. 10% dari 80? Ya 1/10 aja, berarti 8. Nah, berarti 88 karena dia ditambah 8 per 8 gitu ya. Persentasenya 10% dari 80. Dapat ya? Yang dapat ya? Oke, what is the price of the coat now? Itulah yang ditanya. Yang ditanya sekarang harganya jadi berapa? Data? Berarti perbandingannya ini berapa gitu. Gua coba hitung yuk. Kita hitung. 100 per 85 sama dengan 88 per x. Berarti x equals to 85 times 88 over 100. Udah, berarti 85 kali 88. Ya udah, kita kerjain aja 85 kali 88. 8 kali 5 40, 0 simpen 4. 8 kali 8 64, 64 tambah 4 68. Berarti ini 080. 6. Tinggal ditambahin ya. Tambahin 08417. 7480 tapi per 100. Oke, berarti tinggal ini hilang terus ini jadi koma ya. 74.8 done. Gitu. Lu boleh hitung satu-satu. Diskonnya udah berapa terus ditambah lagi 10% itu satu-satu. Kalau gua enggak lah, enakan kayak gini langsung aja kan gitu ya. Oke, supaya dapat banget rasanya, lu pause, lu kerjain. Gua akan terus ingatkan kayak gini. Karena matematika ya, semua pelajaran itu kita harus aktif. Belajar online itu sama seperti berenang. Lu harus nyebur baru bisa ngerti. Baru bisa berenang. Gitu. Oke, di pause dulu ya. Ya, gua lanjut. Sekarang ke nomor 7. Oke. Apa kata soal ini? The spinner is divided into 8 equal region. Spinner, masih nggak tahu spinner? Spinner itu
yang ini loh, yang di yang buat taruhan-taruhan itu loh, taruhan-taruhan itu yang gini yang set gitu, nanti diputar gitu, nggak ada nomornya gitu, nanti kenanya berapa gitu kan. Nah katanya divided into 8 equals region, dibagi menjadi 8 area yang sama besar. Gua bagi 8 nih, bagi 8 enaknya bagi 4 dulu, baru kita bagi masing-masing bagi 2. Jadi ada 8 yang kira-kira ukurannya sama, karena dia bilang sama. Kalau gambar gua ya udahlah kira-kira sama lah ya. Nah, terus label 1 through 8 dikasih label, kasih tanda nomor 1, 2, 3 sampai 8. 4, 5, 6, 7, 8. Sudah, what is the probability that she will spin a number that is less than 4 and greater than 2? Berarti berapa peluang untuk dapetin yang dapat itu ceritanya hasil gitu. Dapatnya yang kurang dari 4 dan lebih besar dari 2. Lebih besar dari 2. Berarti yang kurang dari 4 lebih besar dari 2, berarti 2 lebih kecil dari H lebih kecil dari 4. Ya inilah berapa nih berarti? 3, angkanya cuma angka 3. Berarti yang ditanya adalah berapa peluang dapatlah angka 3. Kayaknya gak enak ya warnanya. Jangan hijau deh. Deng, 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 deng. Jangan hijau, warna apa? Biru ya? Biru lah, boleh lah. Berarti yang ditanya berapa peluang 3? Ya 3 kan hanya satu area kan? Satu area dari 8 area yang sama, berarti 3/8. Kok 3/8 kan satu area? Satu area berarti dia 1/8 dong, kan satu area. Itu. Dapat? Berarti jawabannya aman. Ya, pas lagi. Oke, lanjut nomor 8. Kita lihat. Look at the picture below. Ini gua lupa nih, gua lupa ngeralatnya ini. Ini nanti enggak ada jawabannya ini. Ya penting udahlah. gua lupa ngeralatnya. Ya gimana dong? Udah enggak apa-apa, kita lanjutin aja ya. Iya, ini nanti jawabannya 11 pi m kuadrat. Nah, kita bikin aja f gitu ya. Udah tau jawabannya, gak usah dibahas apa. kita bahas yang penting ilmunya kan. Nanti UTBK kan belum tentu begini soalnya. Ilmunya yang kita butuhkan. Oke, kita coba ya. Look at the picture below. The radius of outer circle shown above is 1.2 times, 1.2 kali greater than, lebih besar dari radius lingkaran yang di dalam. Oke, berarti gini deh ceritanya, ada R kecil itu adalah yang 5 ini gitu, lalu ada R besar itu yang ini, ada R besar. Katanya R besar itu adalah 1.2 times itu kali. Berarti lebih besar, berarti 1.2 kali R kecil. R kecilnya tadi 5. Ya udah kita hitung aja ya. Oke, berarti 1.2 kali 5. Kalau pakai coret-coretan nanti dapat 6. Nyaman? Ya, udah dapat dong. Nah, ini times ya. Kalau tanpa times berarti 6.2, tinggal ditambahin gitu, karena times berarti dikaliin gitu. Udah, what is the area of shaded region? Ini nih yang ditanya nih, yang diarsir ini areanya berapa? Oke, gimana cara nyarinya? Gampang ya, tinggal lingkaran besar dikurang lingkaran kecil, pasti bisa lah. Berarti area dalam bahasa Inggris luas itu area gitu ya. Area equals to area yang besar berarti VR kuadrat dikurang VR kecil kuadrat. Berarti VR besar 6 kuadrat minus V 5 square. Berarti 36 V minus 25 V gitu ya. Berarti 11 V. Dan ya, gampang.
aman, gua lanjut, jeng, ya, if 1 lebih kecil dari x, lebih kecil dari y, lebih kecil dari z, which of the following has the greatest value? Tidak ada syarat x, y sama z, maka lu bisa coba berapapun. Lu boleh coba berapapun karena tidak ada syarat. Ya kita bikin aja 1 lebih kecil dari 2, boleh. 2 lebih kecil dari 3, boleh. 3 lebih kecil dari 4, gitu aja. Udah dicoba aja gitu, orang gak ada syarat X, Y, Z-nya berapa. Ya berarti kita akan, misalkan kita akan memilih, misalkan X-nya kita ambil 2, Y-nya kita ambil 3, dan Z-nya kita ambil 4. Katanya, which of the following has the greatest value? Yang mana dari pilihan ini yang hasilnya paling besar? Gitu. Ya udah gitu, itu satu-satu. Yang A, A itu katanya Z dikali X plus 1. Z dikali X plus 1. Gitu. Z-nya berapa? 4. X plus 1, X-nya 2. 2 tambah 1, 3. 4 kali 3, 12. Gitu. Jangan sampai salah ngitung ya. Oke, yang B. Z times Y plus 1. Z dikali Y tambah 1. Udah lah, ini gak usah ditulis ya. Yang penting Z, Z berapa? 4. Y-nya 3, 3 tambah 1, 3 tambah 1, 4, 4 kali 4, 16, 4 kali 4, harus dibalas. Ya elah sih. Oke, yang C, X dikali Y tambah Z. X, X-nya 2, Y tambah Z, Y tambah Z, Y tambah Z, 7, 2 dikali 7, 14. Yang D, tinggal hitung aja, asal sabar. Yang D, Y dikali X tambah Z. Y dikali X tambah Z. 2 tambah 4, 6. 3 kali 6, 18. Yang E, kita suruh cari the greatest value, yang paling besar. Z dikali X plus Y. Z dikali X plus Y. X plus Y berarti 5. 4 kali 5, 20. Oke, okay, which one has the greatest value? 20, right? Iya, berarti yang E. Udah gitu doang. Gampang kan? Gampang, bisa. Ini masih pemanasan. Ya. Nah, ayo kita lanjut. Kita selalu mulai dari yang gampang, lalu kita lanjutkan ke yang lebih gampang. Nanti kita akhiri ke yang paling gampang. Belajar matematika bersama Kak Kris menjadi mudah dan menyenangkan. Nah, ini gimana cara ngitungnya? Iya, buat orang yang nggak nonton video ini, dia nggak tahu. Gimana caranya? Coba gue kasih lu triknya. Sederhananya gini, dari semua pilihan ini, pertanyaannya kan which of the following has the greatest value? Nilai yang paling besar yang mana? Dari semua pilihan ini, apa yang bisa kita lakukan? Kita cari polanya dong. Polanya apa nih? Pangkatnya mirip-mirip tuh. Pangkatnya perkalian 11 semua. Kan begitu polanya ya. Nah kalau udah ketahuan polanya begitu, maka kita buatlah semuanya dalam bentuk berapa pangkat 11. Kotak pangkat 11. Tinggal kotak ini kan beda-beda nanti hasilnya. Yuk, gue contohin. Misalnya yang A. A itu 2 pangkat 66. 2 pangkat 66 itu adalah 2 pangkat 6 yang dikali, yang dipangkatkan 11. Karena pangkat dipangkatin lagi perkalian. 2 pangkat 6, ayo kita hitung ya. Nih, jadi gue kelihatan 2 pangkat 6, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 64. Jadi yang A itu nilainya adalah 64 yang dipangkatin 11. Sekarang yang B, gampang kan? Yang B, B katanya 3 pangkat 55, 3 pangkat 55 berarti 3 pangkat 5 yang dipangkatin 11. Karena kita menuju ke pangkat 11 semua, polanya semuanya pangkat 11. Dapat ya? Oke, 3 pangkat 5, jadi gue lagi nih. 3 pangkat 5 itu berapa? 3, 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. 27 kali 3, 81. 81 kali 3, 243. 243. Nah itu lu harus apa? Lu hitung dulu terus diapalin gitu. Berarti ini 243 pangkat 11. Oh B lebih gede nih, kelihatan nih. Ini cuma 64,
yang ini 243, sama-sama dipangkatin 11. Sorry. Minum dulu ya. Nikmat sekali. Air putih pun nikmat sekali kalau kita bersyukur ya. Oke, lanjut yang C. C katanya 4 dipangkatin 44. Kita punya 4 dipangkatin 44. 44. 44 itu adalah 4 kali 11. Berarti 4 pangkat 4 dipangkatin 11. Oke, 4 pangkat 4. 4 pangkat 4 itu berarti 4. 4 kali 4 16. 16 kali 4 64. 64 kali 4 256. 256 pangkat 11. Ya, lu jangan terima aja, lu harus hitung ulang dengan tangan lu, dengan pikiran lu sendiri, sehingga lu bisa dapetin rasanya benar-benar dan tambah pinter, ya. Sekarang yang D, gua tulis di sini dah, yang D. Yang D 5 pangkat 33. 5 pangkat 33 berarti 5 dipangkatin 3 baru dipangkatin 11 lagi. 5 pangkat 3, 5, 5 kali 5, 25, 25 kali 5, 125, 125, berarti ini 125 pangkat 11. Yang E terakhir, 6 pangkat 22, berarti 6 pangkat 2 yang dipangkatin 11. 36 to the power of 11, to the power of, ya. Nah, artinya 36 pangkat 11. Ya udah, yang paling gede yang mana? Kan semua pangkat 11 nih. Udah langsung kelihatan dong yang paling gede. Iya enggak? Teng 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 teng. Iya, ini dia yang paling besar. Karena semuanya sama-sama pangkat 11. Berarti jawabannya yang C. Dan nomor 10. Aman? Ya lu pause, lu kerjain ulang, lu rasain bagaimana tadi bisa menemukan trik yang membuat ini jadi mudah. Rasain benar-benar, tangkap dalam pikiran lu, soal di UTBK mungkin berbeda, tapi kalau ilmunya lu bisa dapat benar-benar, pasti bisa nanti lu kerjainnya. Oke, gua lanjut ya. Gua lanjut. Nomor selanjutnya, number. Wah, langsung 12. Berarti kelewat nih tadi 11-nya ya. Jangan-jangan memang enggak ada lagi. Ya udah, gua lanjut lah, gua lanjut lah. Oke. Apa kata soalnya di sini? If P and Q are two positive number, P dan Q adalah dua bilangan positif, and P is 25% greater than Q. P itu adalah 25% lebih besar dari Q. Lebih besar, lebih besar. Berarti gue nulisnya gimana ya? Oh gini. P itu sama dengan si Q ditambah 25%-nya dari Q. Gitu. Dari Q bukan G. Gitu ya, karena dia 25% greater, lebih besar. Itu dia bahasa Inggrisnya ya. Berarti kita bikin aja, kita bikin aja. Kalau Q-nya 100, kok di sini? Jangan di situ dong. Hapus ya mana, hapus ya mana. Tenang aja. Set. Oke, ini tadi Q gitu ya. Dah, berarti kita bikinlah tabelnya. Kita bikin tabelnya. Jadi ini P, ini Q gitu. Katanya P 25% lebih gede dari Q. Berarti anggap aja Q-nya berapa, terserah, yang ngitungnya gampang. Kalau Q-nya 100, berarti P lebih gede seperempat gitu, karena 25% seperempat, berarti P-nya 125. Udah, lu mau bikin apa aja boleh, misalnya P-nya yang 100 boleh, berarti Q-nya berapa? Oh jangan, kalau P-nya 100 nanti lu jangan cari contoh yang susah-susah lah gitu, cari contoh yang gampang-gampang, karena ini seperempat lebih besar, berarti anggap aja Q-nya 4, berarti P-nya 5, boleh. Hasilnya nanti sama, karena yang ditanya adalah what is the value of ratio P per Q? Berapakah nilai P per Q? P dibagi Q. Mau pakai yang mana pun hasilnya sama. Coba ya, kita pakai yang 125, P-nya 125, Q-nya 100. Coba disederhanain. Sama-sama bagi 25, di atas bagi 25 jadi 5, di bawah bagi 25 jadi 4. Tuh, sama kan? Ini kalau disederhanain 1.25 dan
gitu ya. Nah, bisa ya? Bisa, pasti bisa. Oke. Seperti biasa, gue gak akan capek-capek ingetin lu, lupa harus lu kerjain ulang. Bener deh, kalau lu ikutin bener-bener yang gue arahin ini, yakin lah lu pasti tambah jago. Lu lihat semua video, cara mainnya sama, yaitu lu pause, lu kerjain ulang. Gitu ya, mudah-mudahan gue gak terlalu cerewet kan. Yang penting lu dapet lah di UTBK, gue doain supaya lu bisa dapet ya. Oke, lanjut. Nomor 13. Oke, apa katanya? 3 square have sides with lengths O, A, B, dan C. Berarti ada 3 persegi. 3 persegi katanya panjang sisinya adalah A, B, dan C. Sudah? Sekarang kita baca satu-satu. Apa katanya? B is 20% greater than A. Berarti si B itu adalah si A ditambah 20%-nya si A. Gitu. Dah, ayo. Berarti ya anggap aja A-nya kan ini yang 100, ini yang dipakai nih. Ini 100, berarti ditambah 20. Berarti B-nya jadi 120. Gitu. Dapat? Udah, si C ini kita bicara length-nya ya, panjang dari sisinya, length of side. Berarti ini panjang sisinya, gitu ya. Lalu apa kata soalnya? C is 25 greater than B. C is 25 greater, berarti si B ditambah 25%-nya si B. Gitu, 25% seperempat kan? B-nya berapa nih? 120 tadi kita anggap, karena kita ambil dari 100. Ditambah seperempatnya 120. 120 gitulah kira-kira ya. Coret jadi 30. Berarti 150 dong. Berarti C-nya 150. Sampai sini paham? Udah. Apa pertanyaannya? Kita baca pelan-pelan jangan sampai salah. By what percent? Dalam berapa persen? The area of the largest square greater than the area of smallest square. Jadi area yang paling gede itu berapa persen lebih gede dari yang paling kecil gitu. By what percent is the area of the largest square greater than the area of the smallest square? Gitu. Berarti kita suruh cari areanya. Area itu apa? Luas, ya. Area itu adalah luas. Kalau keliling apa? Keliling, sekeliling itu circumference gitu ya. Nah, lu cari itu kata-katanya, jangan sampai lupa, jangan sampai bingung nanti pas UTBK-nya. Oke, kalau gitu ini areanya berapa nih? Ya kan square. Berarti sisinya 100, 100 kali 100 berarti 10.000. Gitu. Yang paling gede ini 150 kali 150, 15 kali 15 225, ada nolnya 2. Kan 150 kali 150. Yes. Gitu ya? Gitu. Berarti berapa lebih besar? Berapa lebih besar? Berarti si gede ini lebih besar sebanyak berapa? Gitu kan? Berapa lebih besar? 125. Iya enggak? Tinggal dikurangkan 12.500 ya, 12.500 per 10.000 dikali 100%. Gitu, berarti dua angka ini 0 coret, dua ini juga 0 coret, berarti si B, si C ini lebih besar 125% dibanding si A. Dan aman ya. Ah, ini bahasa Inggrisnya pasti bisa lah. Sekarang belajar bahasa Inggris banyak kok dari YouTube, banyak lah, bisa lah. Yang penting lu berlatih. Lanjut, nomor berapa? 14. Oke. Okay. The average arithmetic means. Nah, rata-rata aritmatika. Apa itu? Nggak usah pusing-pusing. Kita lihat aja apa katanya. Of the integers from 200 to 400 inclusive. Dari 200 sampai 400 inclusive. Inclusive itu berarti 200 dan 400-nya ikut. Gitu. Rata-ratanya gitu, gampang ini rata-ratanya. Udah
Yang penting dia kan ini kalau dituliskan berarti 200, 201, 202, 203 dan seterusnya. Yaitu dari 200 sampai 400. Rata-ratanya gampang, tinggal awal tambah akhir bagi 2. Gitu aja. Awal tambah akhir bagi 2. Berarti rata-rata yang pertama yaitu dari 200 sampai 400 itu 200 ditambah 400 bagi 2. 600 bagi 2 300. Dan beres. Sekarang rata-rata yang kedua. Apa katanya saudara-saudara? Oke. Integer from ini inclusive is how much greater, lebih besar berapa banyak, seberapa besar lebih besar than the average of integers from 50 to 100. Berarti 50 tambah 100, 100 dibagi 2. Kok tulisannya aneh? Ntar gue hapus dulu, gak enak liatnya. Ya oke. Ini 100 tambah 50, 150 bagi 2, 75. Berarti yang biru lebih gede berapa banyak dari yang merah gitu ya, tinggal dikurang 225. Dan ya ini tadi nih integers itu adalah bilangan bulat. Itu, lu harus cari mulai dari bilangan bulat, bilangan genap, bahasa Inggrisnya adalah even, bilangan ganjil, bahasa Inggrisnya adalah odd gitu. Ah, terus ada bilangan prima, prime gitu ya. Lalu ada bilangan negatif, bilangan positif, apalagi bilangan cacah, lu cari ini bahasa Inggrisnya apa. Terus apalagi bilangan rasional, bilangan real gitu ya. Integers itu bilangan bulat, bilangan asli bahasa Inggrisnya apa, jangan sampai nggak tahu bilangan asli. Ya ini natural number, gitu. Ah lu carilah, bisa lah. Bisa lu cari googling aja, Google Translate kan selesai itu barang ya. Oke, pause kerjain ulang. Ya, gua lanjut. Nomor 15, apakah persoalannya? Oke, what do we have here? Gua tulis ulang ya. We have here 19 followed by 4 and then 15 and then 7 and then 10 and then 11 gitu. 7, 16, x then y. What number should replace x and y? Berapa angka yang harus menempati x dan y? Oke, coba kita lihat polanya. Kelihatan? Ah, ada yang sudah lihat. Ini lihat nih, teng. Berarti kita kejauhan. Dia sampai x doang. Des. Berarti nanti dari biru ini kita akan ketemu nilai x. Caranya gimana? Coba kita lihat 19 jadi 14 kurang 5. 14 jadi 10 kurang 4. 10 jadi 7 kurang 3. Udah kelihatan polanya? 7 jadi x dikurang 2. 7 dikurang 2 itu adalah si x. Berarti berapa x ya? 7 kurang 2 5. Dapat. Mana 5? Oh, yang enggak 5 bunuh. Karena x-nya harusnya 5. Lalu bagaimana cara mencari y? Tuh, kelihatan? 4 jadi 7 tambah 3, 7 jadi 11 tambah 4, 11 jadi 16 tambah 5, 16 jadi y tambah 6. Berarti 16 ditambah 6 dapatlah si Y. Berarti Y nya berapa? 22. Bagus sekali. Y nya 22. Ah, ini dia dapat. Berarti jawabannya yang E. Aman? Bisa ya? Yo, kita lanjut. Tetap semangat. Belajar harus dengan penuh antusiasme. Nah, ini ada pola tapi huruf. Sebelum membahas soalnya, gue jelasin dulu. Pola tapi huruf, maka hurufnya harus dijadiin angka. Nih, gue sabar nulisnya. Karena kita punya huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, B, Q, R, S, T,
U V W X Y and Z. Z ya. Nah, coba kita lihat angkanya. Kita pasang aja angkanya. A itu diwakili oleh 1, 2, 3, 4, 5 gitu. 6, 7, 8, 9, 10, 9. Terus ini 11, ini 12 gitu ya. Tenang, gue sabar nulisnya. 14, 15, lu harus sabar juga nontonnya kan gitu kan. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Itu supaya nanti pas UTBK lu gak pusing dan lu udah punya modal, lu inget yang ini, lu apalin yang 55 ini. Jadi kita punya pijakan untuk lompat. Ya, E joti. E itu 5, J itu 10, O itu 15, T itu 20, dan Y itu 25. E joti. Sudah, sekarang apa kata soalnya? Ini dia polanya. Langsung kita angkain, yuk. Z 26. Tuh. Z ini E joti buat apalan 5-nya ya. Soalnya kan ini. Z itu 26, lalu ada T. T E joti 20 gitu. Lalu P, P 60. Lalu ada K, K 11, K-nya 11. Ada H atau H, H itu 8. F, F itu 6. Ya. Oke. Polanya apa? Ini min 6. Iya gak sih? Iya. Ini min 4. Ini min 5. Oh, terbalik. Ini min 3. Ini min 2. Ada yang salah nih. Iyalah, lu baca soalnya. Ada yang salah kan, dia bilang di sini, which alphabet is wrongly placed? Huruf apa yang ditempatkan secara salah, yang salah ditaruh? Itu in the series, dalam urutan di samping ini. Kan itu. Mana yang salah? Ini kan terbalik. Ini harusnya, harusnya di sini dia minus 5, yang ini minus 4. Itu kan ya, baru dia polanya benar kan. Minus 6, minus 5, minus 4, minus 3, minus 2. Itu berarti mana yang salah? Yang 16. Kenapa salah? Coba, harusnya 20 dikurang 5, berarti 15. 15 kurang 4, dapatlah 11, berarti dia harusnya 15. Berarti yang salah yang ini tadi nih, ketiga, yang 1, 2, 3. Nah ini, benarnya harusnya apa? 15, harusnya adalah si O. Ini nggak boleh si P, harusnya O. Berarti yang salah yang P. Jalan ya, pause, lu rasain ulang, lu kerjain ulang, dapetin bener-bener feel-nya. Oke, lanjut. Oke. Ada tanya. Oh, if fx equals 5x squared minus 3, then fx plus a equals ini. What is the value of a? Berapakah nilai a? Gampang itu. Tulis aja dulu. What do we have here? We have x, fx equals to 5x squared minus 3. Lalu dia bilang maunya fx plus a. Berarti setiap huruf x kita ganti dengan x plus a. Berarti x ini juga kita ganti dengan x plus a. Udah, tinggal dijalanin. So we have here 5, this should be x plus a square, kan gitu ya. Lalu minus 3. Oke, dikuadratin. Udah bahas tuh, ada di video aljabar. Ada videonya, lengkap banget di sini. Oke, dikuadratin. So we have here x square plus 2ax plus a square gitu. And then last is minus 3. Udah, 5-nya kaliin ke dalam. What do we have here? 5x square plus 10ax plus 5a square, karena 5-nya kaliin ke dalam ya. Lalu di sini minus 3. Inilah yang katanya sama dengan ini. Sama dengan 5x square plus 30x plus 42.
Gitu. Yang ditanya A-nya berapa? Ya udah, berarti kan ini si 30 harus sama-sama ini karena sama-sama koefisien dari x gitu. Jadi kita punya 10a harus sama dengan 30. Dapat dong A-nya 3. Dapat? Untuk meyakinkan kamu bahwa ini adalah benar, berarti pada saat A-nya 3 kalau masukin ke sini hasilnya harus 42, betul? Iya, karena dia nggak ada x-nya, ya nggak? 5a square minus 3, 5a square minus 3, a-nya 3, so we have 5 times 3 square, lalu minus 3, 5 times 9, minus 3, berarti 45 dikurang 3, 42, betul kan? Nah, berarti sah bahwa a-nya pasti 3. Aman, minum lagi ya, minum lagi. Mantap, lanjut. Ya, ini dia apa kata soalnya. Kecilin dulu fotonya Chris biar kelihatan gambarnya. Oke, coba kita lihat apa katanya di sini. In the figure above, dalam gambar di atas, harusnya di bawah gitu ya, below gitu ya. What is the value of ini? Gitu. Berarti gini loh dek, gini ya. Misalnya, gue kasih contoh. Misalnya dalam sebuah soal, dalam sebuah gambar grafik itu, dalam sebuah fungsi diketahui misalnya F7 itu sama dengan 10. Berarti pada saat X yang bernilai 7, Y-nya harus 10. Berarti grafik itu melalui 7,10. Dapat? Dapat ya? 7 itu menempati X. Lihat aja di sini. Fx, Gx, Hx gitu. Berarti yang di dalam ini pasti X-nya. Yang hasilnya adalah Y-nya. Yang ditanya berapa nilai ini? What is the value of this one? Gitu. Udah tinggal dicari aja satu-satu. H0. Apa artinya? Berarti di fungsi H pada saat X yang 0 Y-nya berapa? Fungsi H, ini dia di fungsi H nih. Tuh. Pada saat X yang 0, nih kan X yang 0, Y-nya berapa? Nah, fungsi H itu kan lalu ini. Pada saat X yang 0, Y-nya di sini dong. Berapa nih? 1, 2, 3, 4. Tuh. Kayak gitu doang, suruh cari nilai Y-nya. Lalu dia maunya F1 berarti kita cari fungsi F. Fungsi F warna merah pada saat X nya 1 nih, Fx nih pada saat di sini ya, karena X nya 1 kan, X nya 1 Y nya berapa? 1 juga. Pinter. Terakhir G2 berarti fungsi Gx yang hijau nih, yang hijau. Pada saat X-nya 2, G2, berarti X-nya 2, 1, 2, berarti sini. Kita kejar ke grafik warna hijau. Nah, ini dia, Y-nya berapa nih? 1, 2, 3. Nah, 3 ya. Gitu. Udah, kita udah tahu angkanya semua. Berarti ini berapa dia? Gitu. H0, 4. Minus 3 dalam kurung. F1, 1. Minus G2 3 gitu. Udah selesai. Berarti 4 dikurang 3 kali 1 min 3 min 2. Berarti kita kaliin dulu. 4 min kali min plus 3 kali 2 6. 4 tambah 6 10. Dan beres. Aman ya. Pause, kerjain ulang biar lu dapat benar-benar feelnya ya. Aduh. Yuk, kita lanjut. Number 19. It is known, ini kalau dalam bahasa Indonesia biasanya di soal diketahui gitu. It is known. Oke, apa yang kita punya di sini? Fx equals minus 1 over 3x gitu. Udah? For every non-zero. Non-zero real number untuk semua bilangan real yang tidak nol. Gitu. If f a
equals minus 1 over 9 berarti adalah sebuah FA. Maka X-nya ganti dengan huruf A, berarti menjadi min 1 per 3X. X-nya ganti dengan huruf A, berarti 3A. Inilah yang katanya nilainya min 1 per 9. Nih, udah kan minnya mati. Ini sama-sama menempatkan posisi di bawah. 3A nya harus bernilai 9, berarti A nya pasti bernilai 3. Aman? Aman. Lalu apalagi lanjutannya? FAB gitu kan. Berarti kalau si FX kan sama dengan min 1 per 3X, berarti FAB, maka X-nya berubah menjadi AB gitu. X-nya diganti AB, berarti minus 1 per 3X, X-nya berubah menjadi AB. Itu A-nya tahu tadi 3, berarti tinggal diganti. Minus 1 per 3 dikali 3, A-nya 3 ya, kali B, berarti min 1 per 9 B. Ini katanya min 1/18. Minnya mati. 9 nya mati juga sama 18, tinggal 2. Berarti B nya pasti bernilai 2. Oke, dapat B nya 2. Yang ditanya apa? Oh, then B equals to 2. Berarti jawabannya yang ini. Aman, semuanya ringan. Yang penting berlatih. Lanjut. Oke. Which of the following Venn diagrams, diagram Venn, correctly represent, menunjukkan dengan benar the relationship among, hubungan antara Mercury, Mars, and planets. Nah, gimana hubungannya? Hubungan Mercury itu Mercurius, Mars dan planet. Berarti dia adalah, mereka adalah kelompok planet. Ada kelompok planet. Iya, Mars sama Mercury sama atau beda? Iya, terpisah sama sekali ya, nggak ada irisannya ya. Berarti ini Mercury, ini Mars. Berarti jawabannya yang mana? Yang begini? Iya, yang B. Ini kayak muka orang ya. Ini mulutnya. Gitu. Udahlah, yang penting lu ngerti. Ya, lanjut ya. Oke, gua lanjut. Nomor 21. Apa kata soalnya nih? Of the 150 houses in a certain development. Oh, berarti ada 150 rumah nih. 50% have air conditioning. Ayo kita tulis dulu satu-satu daripada kita pusing. Berarti 60%-nya punya AC. Berarti yang AC itu adalah 60/100 dari rumahnya semua ada 150 ya, ada 150 tuh. Kali 150. Oke, nolnya coret ke bawah, ini juga di atas ini, coret, 6 kali 15 berarti 90. Berarti dari 150 rumah, ada 90 rumah yang punya AC. Dah, lalu 50% have sun porch itu ruang berjemur. Adalah 50% dari 150, 50% dari 150, 50% dari 150 setengahnya, 75. Itu. Lanjut. 30% have a swimming pool, gue tulis SW gitu ya. 30%, berarti 30/100 dikali semuanya 150. 0 coret, 0 juga coret. Berarti ada 45. Nah, ini mulai pertanyaan nih, karena kalau kita totalin ini 75 tambah 45 120, udah 210, udah lebih dari 150. Berarti ada yang punya dua gitu, ada rumah yang punya AC, juga punya sun porch, terus AC swimming pool sun porch gitu ya. Dapat ya maksudnya ya. Berarti ada rumah yang punya fasilitas 2 biji atau 3 biji dari situ. Itu berarti kita bisa buatkan sebuah diagram Venn. Itu
Di dalam kotak ini harus ada 150 rumah. Nah, gue gak pakai rumus-rumus. Gue gak ada pakai rumus-rumus. Kita jalanin aja. Oke, berarti ada himpunan. Ada 3 himpunan nih. Ada 3 himpunan. Pelan-pelan gue gambar supaya lo bisa dapat benar-benar maksudnya apa. Dah, himpunan pertama adalah rumah yang punya AC. Himpunan kedua adalah rumah yang punya sun porch. Yang ketiga rumah yang punya swimming pool. Gitu. Nah, terus kita taruh nih satu-satu apa informasinya. Pertama di sini dia bilang, lanjutannya dia bilang, if 5 of the house have all 3 of the amenities. Ada 5 rumah yang punya ketiga fasilitas itu. Berarti di sini nih 5 rumah yang punya tiga-tiganya, punya AC, punya sun porch, punya swimming pool. And 5 have none of them. Ada 5 rumah juga yang gak punya apa-apa, gak punya salah satu dari 3 itu. Nah, dari sini aja ketahuan, berarti di dalam ini nih sudah pasti adalah 150 dikurangi 5 ya. Berarti di dalam itu harus ada 145. Ini gue bikin contekan dulu 145. Sudah? Sudah, sebelum menjawab yang ditanya sama soal, kita coba bongkar benar-benar apa maknanya. Kita misalkan aja, misalnya yang AC di dalam sini ada sebanyak A, di sini ada sebanyak B, di sini ada sebanyak C. Lalu yang di dalam ini ada D, ini ada E, ini ada F. Sudah? Ayo coba kita kerjain. Berarti untuk AC gitu ya, AC kan tadi ada 90 nih. Dalam himpunan AC itu ada A tambah D tambah E, tambah D tambah E juga tambah 5. Ini sama dengan 90 gitu. Berarti kalau 5-nya pindah ke kanan jadi minus kan, maka ini menjadi 85. Berarti A tambah D tambah E-nya saja itu 85. Dapat ya? Oke, sekarang swimming pool. Swimming pool warna hitam dah. Swimming pool, swimming pool. Swimming pool mana nih? Ini swimming pool nih. Tuh. Berarti B E F 5. B ditambah E ditambah F ditambah 5 juga harus ada swimming pool 45. Dan nah, berarti sama kayak tadi, minus 5-nya kan bisa pindah ke kanan jadi minus. Berarti ini tinggal 40. Apa yang 40? B tambah E tambah F. Oke, sekarang coba ijo. Apa itu? Sun porch. S, sun porch gitu ya. Sun porch itu ada C, D, 5, F. C tambah D tambah F tambah 5. Sun porch harus 75. Gitu. Berarti kalau 5 ini pindah ke kanan kan jadi minus. Berarti 5 ini pindah ke kanan jadi minus, ini menjadi 70. Sudah, coba perhatikan baik-baik. Ini ada polanya A, B, C gitu kan. Kita tambah aja, selesai nih, coba ditambah. Berarti kalau ditambah 3-3 ini, dia menjadi A ditambah B ditambah C ditambah D-nya ada 2. Berarti 2D. Tambah lagi E-nya juga ada 2, 2E. Tambah lagi F-nya juga ada 2, 2F. Itulah kalau ditambahin ini 85 tambah 40, 125, 125 tambah 70, 195. Itu kalau ditambahin semua. Sudah, lalu apa lagi yang bisa kita lakukan? Ini tadi contekan yang gue kasih, 145. Bahwa di dalam sini harus 145 karena ada 5 rumah dari 150 yang enggak punya ketiga fasilitas ini. Berarti yang di dalam ini adalah 140. Berarti yang di dalam ini adalah A tambah B tambah C tambah D tambah E tambah F tambah 5 kan gitu. A tambah B tambah C tambah D tambah E tambah F tambah 5 sama dengan tambah 5 sama dengan berapa? 145. Karena yang di luar ada 5 gitu. Nah, ini kan 5-nya tinggal pindah ke kanan jadi plus ya enggak?
jadi minus. Berarti ini coret, ini 145-nya jadi 140 gitu maksud gua. Dapat ya? Udah, sekarang coba kita lihat apa yang terjadi kalau ini dikurang. A-nya mati, B-nya mati, C-nya mati, 2D kurang D jadi 1 biji D-nya. 2E kurang E jadi 1 biji E-nya. 2F kurang F jadi 1 biji F-nya. Sama dengan 195 kurang 140, 55. D tambah E tambah F. Oke, sekarang gua tanya. D itu yang bagaimana sih? D itu adalah rumah yang punya AC, juga punya sun porch, tapi nggak punya swimming pool, gitu. Yang E, E itu adalah rumah yang hanya punya AC dan punya swimming pool, tapi dia di luar dari sun porch, berarti nggak punya sun porch. Begitu juga F, F ini adalah rumah yang punya sun porch, juga punya swimming pool, tapi dia nggak pasang AC, mungkin rumahnya di daerah dingin, gitulah kira-kira. Udah. Nah, sekarang ditanya apa? How many of these houses have exactly two of these amenities? Berapa banyak rumah yang hanya memiliki tepat hanya dua dari fasilitas-fasilitas tadi? Iya, DEF ya. Ini dia DEF. Berarti jawabannya 55. Hebat. Ya, caranya supaya ngerti banget, lu coba kerjain pakai. Kalau bingung, lihat lagi videonya, mundurin lagi. Baru nonton lagi. Bingung lagi, mundurin lagi. Pastilah 2 kali, 3 kali, 4 kali enggak apa-apa gitu. Sampai lu udah dapat. Setelah lu dapat, lu pause, lu kerjain ulang dari awal. Ini yang nomor 21 ini, nomor 21 ini lu beresin ulang set gitu. Kalau udah dapat, baru lu boleh lanjut ke nomor 22. Begitu baru nanti kamu pintar. Karena soal UTBK-nya belum tentu ini, tapi logikanya pasti kepake. Ya, silakan di pause. Oke, gua lanjut nomor 22. Apa katanya? Waduh, ah ini gampang. Bisa nih. Dah, 1 per X dikurang 1 per X plus 1 di, sama dengan 1 per X plus 4. Maka then X could be, gampang ini sebenarnya, lu coba aja satu-satu masukin ini, mana yang kirinya sama dengan yang kanan gitu. Masukin aja satu-satu gitu. Tapi cara nyarinya gimana? Ya boleh kalau lu mau pakai aljabar gitu. Lalu masukin satu-satu, beres, beres. Ya, sekarang lu mau pakai apa nih? Masukin satu-satu, masukin satu-satu. Coba misalnya min 2. Berarti kalau X sama dengan min 2, berarti ini gua nebak asal aja. 1 per min 2 berarti min setengah. Dikurang 1 per min 2 tambah 1 berarti min 1. 1 per min 1 sama dengan 1 per min 2 tambah 4 berarti 2. Wow. Min setengah, min ketemu min jadi plus 1 sama dengan setengah. Bener? Ini bener ya, karena min setengahnya pindah ke kanan kan jadi plus, berarti 1 sama dengan setengah tambah setengah. Oh, bener kan? Ah, ketemu deh. Gitu. Kalau lu mau coba-coba boleh banget coba masukin mana yang benar. Kan kuncinya yang penting kan lu tahu jawaban yang benar yang mana gitu. Oke. Tapi gua coba tunjukin gimana aljabarnya. Caranya gampang. Selain menyamakan penyebut, kita kali saja semua ini dengan masing-masing penyebut dia. Itu kita kali dengan X kali X plus 1 kali X plus 4. Gitu. Maka pada saat yang ini, 1 per X dikali ini, berarti X-nya coret, tinggal X plus 1 kali X plus 4. Minus. Sekarang kita kali yang ini, X plus 1-nya coret, berarti tinggal X plus 4. Sama dengan yang ini X plus 4 yang coret, berarti tinggal X dikali X plus 1 gitu. Yaudah ini dikaliin aja satu-satu. Kali-kali pelangi. Dah. Oke yuk. X dikali X, X kuadrat. X dikali 4, 4X. Simpen dulu 4X.
1 kali X, 1X, 4X tambah 1X, 5X baru ditulis. Ya, lalu 1 tambah 1 kali 4, 4. Dapat? Dah, sekarang min 1-nya, min X-nya masukin ke dalam. Min X kali X, min X kuadrat. Min X kali 4, min 4X. Sama dengan X-nya kali ke dalam, X kuadrat plus X. Yut. Ayo, apa yang mati nih? X kuadrat sama min X kuadrat mati nih. Des, des. Lalu kita punya 4x min 5x min 4x. Jadi tinggal x gitu. Buat pakai merah aja, tinggal x. Lalu kita punya plus 4 sama dengan x kuadrat plus x. Ya, ini boleh bebas buang ke kiri, buang ke kanan, bebas. Gua pilih buang ke kanan. Ya, supaya enak buang ke kanan, maka ada penduduk asli x kuadrat. Ini x pindah ke sana, ke kanan jadi minus x, mati sama yang ini. Nah, berarti gak usah dibuang, x kuadrat sama dengan 4, selesai. Berapa sih, kan x kuadrat sama dengan 4, berapa sih yang dikuadratin hasilnya 4? Berapa yang dikuadratkan hasilnya 4? Bisa 2, dan jangan lupa bisa minus 2. Minus 2 dikuadratin 4 juga. Nah, makanya di sini pertanyaannya, then x could be, x bisa saja, gitu. Bisa 2, bisa min 2, yang ada di pilihan yang min 2. Oh. Aman ya, aman. Oke, kita lanjut. Tetap semangat, tetap semangat. Nah, ini juga asik nih, ini juga asik. Nah, ini gak usah pakai rumus. Katanya, the value of ini di nilainya is how many times, berapa kali dari 2 pangkat min 17. Caranya gimana? Berarti ini kalau kita beresin harus sekian dikali 2 pangkat min 17. Kalau kayak gitu, berarti masing-masing angka di atas ini kita ubah bentuknya menjadi 2 pangkat min 17. Supaya kalian dapat yang dimaksud dengan 2 pangkat min 17 itu adalah 1 per 2 pangkat 17. Yang dimaksud dengan 2 pangkat minus 16 adalah 1 per 2 pangkat 16. Berarti ini adalah 2 pangkat 17 yang dikali 2. Gitu dia nih. Kebayang gak? Gak kebayang gak apa-apa. Gue akan cari lagi cara supaya lu ngerti. Ya kita coba ya. Jadi semua harus dalam bentuk 2 pangkat minus 17. Sekarang kita mau main 2 pangkat 16 dulu nih. 2 pangkat 16. 2 pangkat minus 16. 2 pangkat minus 16 adalah 1 per 2 pangkat 16. 1 per 2 pangkat 16 ini adalah 1 per 2 pangkat 17 yang dikali 2. Kenapa harus diubah jadi begini? Supaya ini bisa berubah menjadi 2 pangkat min 17. Berarti 2 pangkat minus 16 itu adalah 2 dikali 2 pangkat min 17. Lagi, coba supaya dapat 2 pangkat minus 15. 2 pangkat minus 15 adalah 2 pangkat minus 17 ditambah 2. Gitulah kira-kira, bisa kan ya? Ya enggak? Loh, kan minus 15. Nah, kalau ditambah berarti dikali kan? Berarti 2 pangkat minus 17 dikali 2. Tuh. Ditambah 2, 2 pangkat 2 gitu. Ah, hilang konsentrasi. Berarti ini adalah 4 dikali 2 pangkat minus 17. Dapat yang di sini ya? Ya, berarti 2 pangkat minus 15 sama dengan apa tuh? Sama dengan 4 dikali 2 pangkat minus 17. Karena kita harus bentuk semuanya dalam 2 pangkat minus 17. Lagi 2 pangkat minus 14, 2 pangkat minus 14. 2 pangkat minus 14, 2 pangkat minus 14 adalah 2 pangkat minus 17 yang ditambah 3. Pangkatnya ditambah 3. Berarti 2 pangkat minus 17 pangkatnya ditambah 3 berarti dikali 2 pangkat 3. Berarti 8. 8. 2 pangkat minus 17. Gitu. Berarti gimana nih? 2 pangkat minus 14 sama dengan 8 dikali 2 pangkat minus 17. Ini sudah, ini sudah, ini sudah. Apa yang belum?
Iya, yang belum 2 pangkat minus 17 sendiri kan. 2 pangkat minus 17 adalah 1 kali 2 pangkat minus 17. Jadi tinggal ditambahin nih mereka semua. Ya enggak? 1 jeruk tambah 2 jeruk, 3 jeruk. Lalu tambah lagi 4 jeruk, 7 jeruk. 7 ditambah 8, 15 jeruk. 15 jeruk. Jeruknya adalah 2 pangkat minus 17. Baru katanya per 5. Korek dong 15 sama 5-nya. 3. Maka hasil ini adalah 3 dikali 2 pangkat minus 17. How many times? 3 kali. Gitu. Dapat ya? Ulang lagi pasti bisa, pasti bisa. Silakan di pause terus ulang. Oke, gua lanjut. Nomor 24. Alejandro. Alejandro tulisannya, tapi kalau dalam bahasa Meksiko itu bacanya Alejandro. Alejandro has a six-sided dice. Six-sided dice. Apa itu dice? Dice itu adalah dadu. Six-sided berarti dadu bersisi 6. Iya kan? Kan dia ada 1, nanti ada sisi yang 2, ada sisi yang 3, ada sisi 4, ada sisi 5, gitu kan ya. Lalu ada sisi 6. Itu kan dadu. Dah. With faces number 1 through 9 through 6 dikasih nomor 1 sampai 6 gitu. Kalau ini kan tadi titik-titik loh contohnya. He rolls the dice twice. Dia ngelempar dadunya 2 kali. Berarti karena dia ngelempar 2 kali, maka ini adalah hasil pertama, ini adalah hasil kedua. Dia punya 1 dadu dilempar 2 kali. Quantity A. Apa isi A ini? The probability that he rolls 2 even numbers. Dia dapat 2 bilangan genap. Jadi setelah lempar, terus lempar lagi, dua-duanya genap. Oke, berapa kemungkinannya gitu ya? Berarti bilangan genap kan ada 2 atau 4 atau 6. Di sini juga 2, 4, 6 karena dua-duanya adalah bilangan genap. Even itu genap. Artinya peluang genap itu, peluang terjadinya si A itu adalah 3 kali 3. Karena ini ada 3 kemungkinan, ada 3 kemungkinan. Per semuanya, kalau satu dadu itu ada 6 kemungkinan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu dilempar 2 kali, berarti ini bercabang lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini bercabang lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bercabang lagi, totalnya semua ada berapa nih? 6 dikali 6. Berarti totalnya ada 36. Itu, dapat ya? Berarti sama dengan 9/36. Udah? Mau disamain penyebut? Mau dikecilin? Gak usah lah, biarin aja lah. Nah, sekarang kita lihat yang B. B itu adalah the probability dilempar 2 kali. Berapakah peluang, probability ini adalah peluang, that neither number rolled is multiple of 3. Neither. Neither itu adalah, ada akar katanya dia. Neither itu, neither itu berasal dari kata not either. Neither number rolled is multiple 3. Tidak ada yang keluar kelipatan 3 gitu. Berarti kalau enggak ada kelipatan 3 berarti bukan kelipatan 3. Bukan kelipatan 3 berarti 1 2 3 enggak boleh, 4 5. Ini juga kemungkinannya 1 2 4 5 karena 3 sama 6 enggak boleh. Berarti ada 4 dong, ini juga ada 4. Maka peluang munculnya si B yang bukan kelipatan 3 adalah 4 kali 4 per totalnya tadi ada 36. 6 kali 6 berarti 16/36. So, we have quantity B. B itu adalah 16/36. Lalu, quantity A adalah 9/36. Oke. Mana lebih besar, B sama A? Gedean yang B ya, karena pembaginya kan 16. Berarti quantity B is greater. Dapat? Bisa, masih bisa. Oke, gue lanjut. Deng. Ya. Is K an integer? Apakah
K bilangan bulan. Untuk menjawab pertanyaan ini kita dikasih dua pernyataan. Tapi kita harus cek salah satu dulu dan enggak boleh ngecek yang lain. Kita ngecek pernyataan satu saja. Satu saja. Satu saja adalah K kuadrat itu adalah bilangan bulat. Apakah kalau K kuadrat bilangan bulat? Kita ketahui K kuadrat adalah bilangan bulat. Apakah K juga bilangan bulat? Cek aja. Misalnya K-nya bilangan bulat 9. K kuadrat K kuadratnya 9, berarti K-nya apa sih? Ini dia. K kuadrat 9 berarti K-nya berapa? Plus minus 3. Bulat, benar. Tapi kan bisa juga K kuadratnya 7. Berarti K-nya adalah plus minus akar 7. Gitu. Enggak bulat. Berarti kalau K kuadratnya bilangan bulat, belum ketahuan nih K-nya bulat atau enggak. Karena bisa bilangan bulat, bisa juga tidak bilangan bulat. Berarti satu saja tidak cukup. Berarti satu saja tidak cukup. Oke, sekarang dua saja. Dua saja. Dua saja. Dua saja apa katanya? Dia bilang akar K square root of K is an integer. Berarti ini akar K-nya integer. Misalnya berapa? 3 gitu. Berarti K-nya berapa? 9. Misalnya lagi, akar K adalah 7. Berarti K-nya berapa? 49. Itu. Ternyata bulat juga ya. Berapapun ini, maka ininya pasti bulat. Asal akar K-nya bilangan bulat. Berarti 2 saja cukup untuk menjawab soal. Jawab? Nah, udah. Berarti yang mana nih? Statement 2 alone is sufficient. But statement 1 alone is not sufficient. Sufficient itu cukup untuk menjawab. Berarti jawabannya yang B. Aman ya? Ya, lu pause, lu ulang. Lu ulang, ulang. Lu puter video ini muter, 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 muter. Bener-bener sampai lu dapet banget. Itu banyak soalnya memang buat latihan kalian ya. Buat latihan lu pada. Jadi tambah jago, tambah jago, tambah jago. Wah, sudah habis guys. Yaelah. Ya, udah bisa berarti. Gua doain semua yang nonton video ini bisa masuk di PTN yang lu inginkan. Gua udah persiapkan benar-benar soalnya. Ya, jadi memang kakak-kakak di Quantum ini memang berusaha yang terbaik beradaptasi di masa pandemi ini supaya bisa mempersiapkan yang terbaik buat kalian. Ini bisa ditonton sama anak Quantum, juga bisa ditonton sama orang di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya, buat adik-adik Quantum, Kak Kris doakan juga supaya bisa dapat di PTN yang diinginkan. Banyak berjuang deh, hasil itu tergantung seberapa besar usaha kita. Oke, Kak Kris doakan semuanya bisa masuk PTN. Yang penting kalian berjuang. Ya. Jadi gitu aja ya, sekian dari Kak Kris, salam sang juara! Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like and share. Dan satu lagi, subscribe! Subscribe itu gratis! Ingat, subscribe itu gratis! Satu lagi, tekan tombol lonceng supaya kamu jadi orang yang pertama tahu saat Quantum mengeluarkan video terbaru. Oke? Okay?